Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Saiful Amri. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tips sederhana bagaimana caranya agar aki mobil tahan lama atau panjang umur. Namun sebelum saya melanjutkan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Kalian juga bisa melihat video-video saya sebelumnya di channel ini. Barangkali ada video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, tipsnya adalah seperti ini. Ketika kalian itu sebelum mematikan mesin mobil, usahakan untuk AC, audio, dan lampu, usahakan itu matikan terlebih dahulu. Agar ketika mesin pertama kali dihidupkan, kinerja aki itu tidak berat. Kalau posisinya on semua kan, misalnya AC, audio, dan lampu-lampu itu posisinya on, maka kinerja aki kan lebih berat. Nah, itulah yang menyebabkan aki cepat mati atau tidak panjang umur. Seperti itu ya. Tips ini memang kelihatannya sangat sederhana sekali, tetapi banyak para pemilik mobil yang tidak menyadari akan hal ini. Tahu-tahu aki mobilnya tekor atau mati. Ini tips yang pernah di-share ke saya, teman bengkel saya. Oke, semoga bermanfaat video ini atau tips ini. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.